kebanyakan kanak-kanak telah memilih makanan yang sedap dari makanan yang sihat. Disebabkan itulah kita adakan program Eat Right to Play Right. Dengan menggunakan platform bola sepak, kanak-kanak diajar tentang nutrisi dan makanan yang baik untuk kesihatan mereka. Kami berharap dengan program ini, kanak-kanak dari umur yang muda akan digalakkan mengadakan satu gaya hidup yang sihat. Sangat seronok sebab dapat main bola setiap minggu. Belajar tentang makanan yang seimbang dan berkhasiat. Kurang gula, tidak berlemak, tidak masin sangat. Saya adalah sebagai technical consultant dan saya adalah jurulatih yang pertama dilantik untuk melaksanakan program ini. Tujuan One Goal ialah memberi peluang kepada anak-anak luar bandar dan di bandar belajar kaedah bola sepak yang betul. Bila kita beri peluang yang betul, kita nampak ada mutiara yang belum digilap. Termasuklah jurulatih sekali. One Goal ni, kita mengajar nutrition, pemakanan yang betul. Dengan pemakanan yang betul, kita dapat ahli sukan yang betul. Harapan kita, kalau kita boleh ajar masyarakat Malaysia dengan pemakanan yang betul, kita boleh mengurangkan obesiti, kita boleh mengurangkan kadar penduduk yang underweight. Bila masyarakat kita sihat, kita dapat beli yang sihat. Bukan senang dapat peluang nak jadi jurulatih. Bukan senang dapat peluang untuk dapat kursus. Tapi dengan One Goal, kita beri peluang tu. Jadi marilah bersama-sama kita bina masyarakat ni sambil menimba ilmu. Nutrisi dalam program ini kita jalankan 30 minit yang pertama. 15 minit yang pertama kita bawa anak-anak ni di sudut padang, kita bercerita betapa pentingnya makanan seimbang. Kemudian 15 minit yang seterusnya kita bawa program nutrisi itu dalam warming up. Salah seorang daripada ahli program ini telah mewakili Selangor dan juga mewakili Malaysia dalam bola sepak. What's one goal, one goal? Simple. Nutrition for every child. So how do we achieve this? Within the first month, we'll head over to the community and do a baseline health check for the children. Then throughout the year, we do multiple community-based activities. And finally, at the end of the year, we do an evaluation health check to see how much the kids have improved over this past year. The basic idea is that we give them a reason to be healthy. They'll eat right to play right. Saya sebagai jurulatih dan juga cikgu sangat berbangga sebab kemahiran apa yang kita ajar selama ini membuahkan hasil. Semenjak melatih kanak-kanak dalam program Eat Right to Play Right ini, dia banyak memberi pengalaman cukup bermakna untuk saya. Sertai kami.